Sri Kandi, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Diwogan ku Yayasan Baitul Mal PLN UID Jabar Turta Persatuan Istri dan Karyawati PLN UID Jabar, masrahkeun bantuan mangrupa santunan jeung kalengkepan ibadah ka 5 masjid anu sumebar di wewengkon Bandung. Eta bantuan ka masjid teh mangrupa program sosial dina mapag datangna bulan suci Ramadan taun 1445 Hijriah. Mapag bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Sri Kandi PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat diwewegan ku Yayasan Baitul Mal PLN UID Jabar jeung Persatuan Istri sarta Karyawati PLN UID Jabar masrahkeun bantuan santunan jeung perlengkapan ibadah ka 5 masjid anu sumebar di wewengkon Bandung salasejina Masjid Miftahul Iman di Cikutra Kota Bandung. Eta bantuan keur masjid teh mangrupa program sosial dina mapag datangna bulan suci Ramadan. Masjid anu jadi tujuan dina eta kagiatan nyalurkeun bantuan teh nyaeta masjid anu pernahna dilalawak anu gegeg ku warga. PLT Ketua PIKK PLN UID Jabar Lia Heri Restiawan nembrakeun eta ketak nyalurkeun bantuan mapag bulan suci Ramadan teh mangrupa wujud kapadulian ka masyarakat di lingkungan sabudeureunana. Latar belakang kami mengadakan baksos ke masjid-masjid tersebut adalah karena kami itu, PIKK itu, Persatuan Istri dan Karyawati itu organisasi yang bergerak di bidang sosial. Salah satu program kerja kami yaitu memberikan bantuan kepada masjid-masjid menjelang bulan suci Ramadan. Adapun isi dari bingkisan tersebut ada 5 mukena, 5 sajadah, 5 Al-Quran, dan 5 alas kaki yang bisa dipergunakan untuk masjid-masjid yang berada di pemukiman padat penduduk yang supaya tepat sasaran bantuan kami tersalurkannya. Sajroning kitu wakil pengurus DKM Masjid Miftahul Iman Lukman Nul Hakim nembrakeun dirina ngucap syukur lantaran PLN geus hadir masrahkeun bantuan. Eta bantuan teh bakal gede mangfaatna keur jamaah jeung warga sabudeureunana. Masjid Miftahul Iman ini sebenarnya sudah berdiri kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah 2 tahun kebelakang masjid ini terbangun gitu kan, masih dalam proses pembangunan alhamdulillah gitu kan, masih berjalan terus dan senantiasa mengharapkan Allah hadirkan muhsinin untuk datang ke masjid Miftahul Iman ini. Alhamdulillah salah satunya juga kami mendapatkan bantuan dari PLN PIKK gitu ya, dengan berupa Al-Quran, kemudian juga mukena, sajadah, dan alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali buat kita. Eta program bantuan ngaliwatan kolaborasi mang pirang entitas PLNT nembongkeun komitmen PLN bikin ngaronjatkeun kamajuan umat ngaliwatan dukungan sarana ibadah masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.